Deklarasi Damai LSM dan Ormas Kecamatan Katapang diselenggarakan di Aula Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, dengan dihadiri 13 organisasi LSM dan Ormas. Dalam pernyataan deklarasi damai ini disaksikan oleh Camat, Kapolsek, serta dan Ramil. Kegiatan ini bertujuan untuk mensukseskan Pileg dan Pilpres yang akan datang, serta menjaga keamanan di tiap-tiap wilayah, khususnya keseharian pemilu. Firman selaku Ketua Panitia berharap agar pemilu tahun ini tidak ada permusuhan di kalangan LSM maupun Ormas dan bisa menjaga keharmonisan. Ini kami generasi muda Kecamatan Katapang melaksanakan deklarasi damai menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Ini adalah bukti nyata kami bersama generasi muda Kecamatan Katapang dan Kuspika dalam ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Bagaimana menciptakan Katapang yang kondusif. Ini adalah selain sebagai silaturahmi, salah satunya kita menghadapi pesta demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, yang barang tentu di tengah-tengah masyarakat kita perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran, bahkan perbedaan pilihan, itu hal yang lumrah. Dan mudah-mudahan dengan ikon generasi muda melalui OKP dan Ormasnya, kita harus bisa menjadi media untuk masyarakat secara umum bahwa perbedaan pandangan, perbedaan pilihan itu wajar. Tidak perlu di antara kita saling tidak kenal. Saya sebagai Kapolsek di sini sangat berapresiasi dan sangat berterima kasih sekali terutama dari Kuspika ya, dari Polsek, Koramil dan Kecamatan. Di Kecamatan Katapang ini ada 11 ormas termasuk KPU. Ini deklarasi yang pertama ini ya, yang kami gagas antara Muspika dengan Ketua KMP. Dari Katapang, Hendy Supriyadi mengabarkan.